dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran uraian di atas dapat dilihat pada firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzu jalali wal ikram. Semua orang adalah fana, sedang yang kekal abadi hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Tuhanmu hai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Kullu syai'in khaliqun illa wajhahu. Semuanya segala sesuatu ini binasa kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata binasa atau lenyap, khaliqun, fana dalam ayat ini adalah dalam arti fana fil mustaqbal, masa akan datang, fana fil hadir, masa sekarang, dan fana fil madli, masa yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu lam yakun syai'un ma'ahu. Adalah Allah Subhanahu wa taala itu tak ada satupun yang menyertainya. Ditambahkan oleh para ulama wa huwal ana ala ma huwa alaihi ma qala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala itu sekarang maupun dahulu adalah tetap demikian. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Wallazi nafsi biyadihi law anna qundalaitu bihabli ilal ardi la habitallahi thumma qara'a wal akhir wal awwal." Demi diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada dalam tangannya, andai kata engkau letakkan tali ke bumi, pasti sampai ujungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah membaca ayat, dialah yang awal-awal tiada berpangkal dan di akhir-akhir tiada berujung. Berkata Al-Billah Maulana Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Wali rahimahullah taala, dalam Tuhfatul Mursalah, segala mungkin yang mewujud pada khariz tanpa dilihat dari segi adanya, maka itulah air wujudul haqqi subhanahu wa ta'ala, kenyataan atau pembuktian adanya subhanahu wa ta'ala. Dilihat dari segi zahir mungkin, bentuk dan rupa sama sekali bukanlah dia Tuhan. Sebenarnya wujud mungkin itulah yang diartikan ain wujudul haq. Misalnya buih ombak atau es, semua itu adalah air, wujud air pada hakikatnya, namun pada rupa dan bentuknya zahir tidak dapat dikatakan air. Sebagian al-billah berkata bahwa alam ini adalah nuskatul haqqi, naskah Tuhan. Dan ada pula yang berkata bahwa alam ini adalah cermin Tuhan. Asy-Syaikhul Akbar wal Kibritul Ahmar Quran Surah, di dalam khusus nama kitabnya mengungkapkan, bila mana harta Allah itu wikaya tertera pada suatu segi bagi hamba, artinya bahwa hak Allah Subhanahu wa taala itu zahir nyata pada cermin hamba, maka si hamba adalah batin tersembunyi. Begitu pula sebaliknya, bila mana si hamba itu wikaya pada suatu segi hak taala, artinya si hamba itu zahir pada cermin hak taala, dan hak taala adalah batin. Wahai para penuntut, dengan itu anda dapat membuat itibar gambaran terhadap segala sesuatu ini dengan mencari lawannya.
untuk memudahkan pengertian dalam perkataan si hamba zahir pada cermin hak ta'ala dalam hati si hamba wikayah pada wujudul hak ta'ala adalah sinonim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala taati wa hudurul jum'ati wal jama'ah wa alamu anna allaha amarakum bi adli bada'atihi bi nafsihi wa salna bi malaikatihi kudsi wa qala ta'ala wa lam yadhan qailan aliman inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warna lil khulafa'ir rasyidina wa hum Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'ir ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin amin ya rabbal alamin. Ya man misqal bi nuril jamal sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya man misqal bi nuril jamal sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya man misqal bi nuril jamal sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. La ilaha illallah amanu minat ta'un Muhammadur Rasulullah ta'un fit ta'un Syedi Abu Wahab As-Sarani Syedi Samsuddin Hanafi Syedi Sirajuddin Al-Burkini Syedi Abdul Qadir Al-Jailani Hayyun Samadun Baki Walahu Kanakul Waki Subhanal Malkil Hallah Subhanal Malkil Hallah Subhanal Malkil Hallah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.